Halo semuanya, nama gue Zenlin. Kali ini gue akan bermain game Pejuang Cinta. Ya, gue bermain game ini ya kena gabut aja guys. Lagian guys, gue tidak ada skill tentang cinta ini sama sekali. Kalian gue akan belajar cara menggombal. Mulai. Nama panggilan kamu Udin dong. Gue ganti ke Jien aja sih. Jien. Jien. Onichan. Oke guys, lanjut. Korban satu Layla PDKT. Oke. Halo bro Jien Onichan. Aduh, dalam game ini lo adalah seekor cowok jomblo. Seekor gak tuh. Misi dalam permainan ini adalah berusaha PDKT dengan cewek idamanmu. Cara mainnya tinggal tap atau klik saja. Siap. Lo adalah seorang siswa biasa. Tidak ada yang spesial dari dirimu. Waduh, tak ada spesial guys. Target cewek yang lo deketin bernama Layla. Doi adalah siswi populer di sekolah ini. Dan tentunya banyak cowok lain yang berusaha ngedeketin. Lo adalah salah satu cowok yang berusaha ngedeketin doi sampai jadian. Oke, siap. Apakah gua berhasil? Good luck bro. Yang pertama ada kenalan, tabrak, tembak. Masa asum main tembak-tembak aja guys. Ntar mending soy kalau kita tembak. Kenalan dulu dah. Hai Layla. Namamu beneran Layla kan? Iya, kenapa? Kenalin diri sendiri, mau ngomong. Kenalin diri sendiri aja sih. Namaku Jetonichan. Belum kenal ya. Iya, salam kenal juga. Hehehe. Astaga, langsung bel masuk sekolah. Udah bel masuk nih, gua mau masuk duluan ya. Udah gitu aja, tidak ada hal spesial di kemudian hari. Waduh, berarti kita tidak boleh memperkenalkan diri kita guys. Padahal memperkenalkan diri itu hal yang sopan. Coba lagi. Kenalan. Kita skip aja nih. Kita pilih yang kedua guys. Mau ngomong. Ada yang mau gue omongin nih. Mau ngomong apa? Nanti aja waktu istirahat pertama udah bel masuk nih, nanti tak samperin. Oke. Sekarang sudah waktunya istirahat pertama, waktunya menemui Layla. Hai Layla. Iya, langsung aja mau ngomong apaan? Waktu nyari alasan yang gitu bro, dapetin notchannya sekalian. Minta nomor HP, bingung, ajak makan bareng, balikin buku. Gue asyik punya apa ya guys? Minta nomor HP, bingung, ajak makan bareng, balikin buku. Kalau bingung nih aneh sih guys. Padahal kita mau ngajakin dia ngomong, tapi gue bingung. Balikin buku, emang gue pernah minjam buku apa? Ya udah deh, balikin buku aja deh. Gue kemarin nemu buku yang jatuh. Mungkin aja punya lo, karena jatuhnya di dekat lo kemarin. Dan lo nya keburu pergi duluan. Buku apa emangnya? Buku mapel matematika. Bukan punyaku sih, punyaku masih lengkap, gak ada yang hilang. Gue kira. Ya udah, gue mau ke kantin. Oh, oke. Udah gitu aja, ada hal spesial di kemudian hari. Astaga. Coba lagi deh. Kali ini gue pilih tabrak aja guys. Aduh, maaf, gak sengaja. Kalau jalan liat-liat dong. Iya, sorry banget nih. Antar ke UKS. Tak antarin ke UKS ya. Gak usah, makasih. Dengan raut wajah cemberut, Layla meninggalkanmu dalam kesendirian. Oke, terus. Kita coba terus guys. Kita pilih tembak aja guys. Hey. Aduh, ini pilihan paling salah ini. Pasti gua langsung ditolaknya guys. Namamu Layla kan? Iya, kenapa? Lo mau gak jadi pacarku? Aku belum mengenalmu. Kalau gitu kenalan dulu dong, waka-waka. Ah, basi.
Sudah kuduga. Pokoknya pilihan tiga langsung nembak itu jangan. Kenalan aja lagi. Kenalan lalu mau ngomong. Terus gue pilih apa ya? Minta nomor HP. Gue ngomong cuma minta nomor HP. Bingung. Mungkin kita ajak makan mungkin. Ngomong-ngomong lu udah makan belum? Bawa bekal. Belum sih, gak bawa. Ini baru mau ke kantin. Mau makan bareng? Gua traktir deh. Sambil ngomongin yang mau gue obrolin. Hehehe. Oke deh, bikin penasaran aja. Emang mau ngobrolin soal apa sih? Gua juga gak tahu guys, gua mau ngobrolin apa. Nanti juga tahu sendiri. Hehehe. Kita sudah sampai di kantin, sudah pesan makanan dan duduk bareng. Begini nih, kan gua lagi bikin proyek kecil-kecilan. Semacam aplikasi visual novel gitu loh. Inti ceritanya tentang percintaan dengan siswi populer di sekolahan. Jadi gue butuh opini langsung dari siswi populer biar lebih akurat saja ceritanya. Gue bukan siswi populer sih, gue cuma siswi biasa. Hahaha. Jangan merendah gitu dong. Siapa sih yang gak kenal lo di sekolah ini? Hehehe. Bahkan kakak kelas pun banyak yang deketin lo. Hehehe. Ah biasa aja lo. Enggak lah. Tapi gua gak maksa kok, kalau lo keberatan juga tidak masalah. Hehehe. Gak apa-apa kok, gua bakal senang hati bantuin lo. Jadi kita mulai dari mana? Siap, jadi begini. Bla 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 bla. Anggap saja kalian sudah selesai berdiskusi selama beberapa menit. Oke. Emang lo belajar ginian dari mana? Kan gak diajarin di sekolah. Ya gue belajar secara otodidak internet. Gue emang suka aja buat proyek aplikasi atau game gitu. Bisa dibilang hobi lah. Emang bikinnya gimana? Pakai bahasa pemrograman seperti JavaScript, Java, C++, atau bisa juga pakai game engine. Tergantung kebutuhan dan selera sih. Oh gitu ya, gagal paham. Tanya statusnya, tanya hobi, tanya film kesukaan, tanya Instagram. Mungkin gue pilih tanya hobinya deh. Lo hobi apa? Renang mungkin. Oh sama, gue juga suka renang. Waduh, gue gak suka renang guys. Ini kenapa nih karakter gue nih tiba-tiba suka renang? Oh benarkah? Iya hehehe. Lo suka renang gaya apa? Gaya batu mungkin. Kalau gue gaya katak guys. Ah gue mau balik ke kelas dulu nih. Makasih ya transferannya. Ya sama-sama, gue juga makasih banget. Udah gitu aja, tidak ada hal spesial di kemudian hari. Oke, kita coba lagi kan. Tanya film kesukaannya. Apakah ini berakhir sama seperti hobi guys? Tanya Instagramnya deh, coba deh yang paling terakhir guys. Lo punya IG? Punya, follow aja. Dobleh. Oke, gue follow ya. Iya. Udah gitu aja tidak hal spesial di kemudian hari dan kamu cuma jadi follower abadinya di Instagram. Aduh, ulang dari sini dong. Coba gue pilih, tanya film kesukaan. Lo suka film apa? Gue sih biasa nonton yang romantis sih, tapi gue akhir-akhir ini suka film aksi seperti Johnny Wick. Sama, gue juga suka film action. Gue suka film fantasi. Pernah nonton The Rain? Bla 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 bla. Pernah nonton beberapa sih, bagus juga. Minggu depan Johnny Wick 5 tayang di XX Square. Mau nonton bareng? Masa sih udah mau tayang, gue malah gak tahu udah ada sequelnya. Oke, tapi gue gak janji ya, soalnya gue sering ada acara dadakan. Sip, santai saja, punya nomor HP? Mungkin lo bisa kabarin gue, jadi gue gak perlu nunggu yang tak pasti, hehehe. Ini 085XXX. Oke, gue save. Ngomong-ngomong, nama lo siapa? Nama gue Zen Onichan. Udah mau bel masuk nih, gue mau balik ke kelas. Makasih ya buat opini dan waktunya. Iya, mas sama Zen Onichan. Waduh, gue dipanggil Onichan guys. Makasih juga buat takdirannya. Seminggu kemudian, jadi lo dan Doi gak jadi nonton karena Doi ada acara lain dengan temannya, tapi lo udah dapet nocanya bro. Esok harinya di sekolah. Hai Zen Onichan. Gue jadi kakak kelas guys. Oh hai Laila. Sorry banget ya, kemarin malah gak bisa nemenin nonton.
gak apa-apa kok. Yaudah nomor 2 guys. Beneran nih gak apa-apa. Gua malah gak enak ke lo. Ah santai aja kali, hehe. Sorry ya udah ngecewain lo. Udahlah kayak tiada hari esok saja, hehehe. Udah mobil masuk nih, jalan yuk. Oke. Pulang sekolah. Berpapasan dengan Naila dan lu naik motor sendirian. Tawarin tumpangan. Masa basi aja deh guys. Hei Laila, nungguin siapa? Eh, Zian Oni-chan. Ini lagi nungguin papa buat jemput gue. Motor gue baru nih. Waduh, pamer dong. Gue agak suka pamer gini guys. Tangki bensinnya juga full. Jok belakang kosong lagi. Ada. Tak anterin aja gimana? Gak deh, makasih. Tidak kuduga. Lu jangan gitu Zian Oni-chan. Udah gitu aja, tidak ada hal spesifik benar. Yaudah deh guys, kita tawarin langsung. Tawarin tumpangan. Hai hey, Laila, nungguin siapa? Mau pulang bareng? Kayaknya jalur kita sama. Eh, Zian Oni-chan. Makasih tawarannya. Ini mau dijemput papa kok lagi OTW. Mau gue temenin dulu? Gak usah, gak apa-apa kok. Malah ngerepotin lo. Yaudah gue pulang duluan ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Siap komandan. Hehehe. Malam hari si Laila chat atau SMS lo? Waduh ini nih guys, gue belum pernah di chat sama sekali guys. Hai Zian Oni-chan. Hai juga. Aman kan sampai di rumah? Aman, terkendali. Hehehe. Lagi apa nih? Mikirin kamu. Belajar opsi nomor 3 ini guys. Lagi berak. Waduh. Liatin bulan. Gue biasanya kalau malam sih liatin ada gambar-gambar poster-poster gitu. Ya bulan, mungkin kalau ada bulan mungkin gue liatin bulan. Mungkin gue pilih nomor terakhir, liatin bulan. Kayak gak pernah liat bulan aja. Liatin bulan sambil melamun. Gak pernah ngebosenin sih. Kayak kamu gak pernah bikin gue bosen. Ah modus. Enggak kok, hehehe. Coba deh lo liat bulannya sekarang. Ya bentar. Udah terus, apa lo lihat sesuatu yang spesial pada bulan yang lo lihat sekarang? Apa ya? Bulan itu kita lihat bersama-sama meski kita tidak bersama. Waduh, gombal guys. Zian Oni-chan, kamu berbakat sekali gombalnya. Ah, biasa aja, hahaha. Udah tengah malam nih, belum ngantuk lo. Lo sih bikin gua lupa waktu, hahaha. Memang cowok selalu salah di mata cewek sih, hahaha. Tidur dulu sono, besok malah kesiangan. Yeah, yeah, good night. Suatu hari di pagi yang cerah. Hey Laila. Eh, Zian Oni-chan. Tumben ngojek. Iya nih, papa lagi sibuk jadi gak bisa nganter. Nanti pulangnya gimana dong? Kan bisa besat ojol, Zian Oni-chan. Ini yang ngomong gue sendiri ya guys. Kan bisa pesan ojol, Zian Oni-chan. Kenapa gak bareng gua aja pulangnya? Hehehe. Lagian gua juga sendirian, gak nebengin siapa-siapa. Ya udah deh kalau lo maksa. Gua gak maksa kok, hehehe. Pokoknya lo maksa. Hahaha. Ya deh, serah lu dah. Serah deh mau ngomong apaan, hehehe. Pulang sekolah. Makasih ya tumpangannya. Ya sama-sama. Gua juga seneng banget kok bisa nganterin lo. Ah, bisa saja. Ya udah, gua pulang dulu. Iya, hati-hati di jalan ya. Siap komandan. Siap kapten. Keesokan harinya di kelas. Mamat. Gila ganteng, guys. Gila lundro. Lu gimana bisa deket sama si Laila? Mamat adalah sobat karet lo di kelas. Ah, kepo lu, Mat. Cowok kece badai kayak Johnny aja gagal ngedeketin si Laila. Bagaimana lu bisa deketin sama doi? Beritahu rahasianya dong bro. Rahasianya adalah hoki. Gua hinepis, gak ada rahasianya. Doi yang ngedeketin rahasia. Gue pilih nomor 2 aja deh guys, gak ada rahasianya. Masa sih bro? Gak percaya gue. Kita cuma temenan biasa kok, gak lebih. Kebetulan aja kita malah jadi akrab. Untung banget lo bro, gue iringkan jadinya. Lu harus maju terus bro, jangan kesekender.
gue sebagai sobat lo bakal ngedukung lo. Ah, ngomong apa sih? Kalau enggak jodoh mau dibolak-balik gimana pun enggak bakal cocok. Wah, ini bener sekali ini. Serah lu dah. Lo saat ini lagi makan bareng sama Layla di kantin sekolah. Eh, Zin Oni-chan. Lu tahu kan si Kevin di kelas C? Enggak tahu, gua enggak kenal si Kevin itu. Enggak kenal gue, dia kakak gue, dia musuh gue. Iya tahu. Kalau di game ini mungkin dia tahu sih, guys. Gua pilih apa ya? Gak kenal deh, guys. Masa sih? Kan satu kelas, masa gak kenal? Aduh, satu kelas dong. Kan di sekolah ini muridnya banyak, jadi gak hafal satu-satu. Wah. Oh, ya udah. Bilang ya dia kakak gua. Yang bener. Kok gak pernah lihat barengan? Kan anu. Hehehe. Mau bohongin gua ya? Ketika hubungan kalian berakhir dan seolah-olah tidak saling mengenal. Waduh. Coba lagi. Waduh, ngomong sama si Mamat ini lagi. Gua bilang dia musuh gue. Aduh, ini gak enak sekali sih, guys. Ngomong dia musuh gue. Gue bilang iya tahu aja deh. Tapi tidak begitu kenal sih, cuma sekedar tahu orangnya aja. Kenapa emangnya? Itu tuh ternyata nama aslinya bukan Kevin. Terus siapa namanya? Ternyata nama aslinya Bambang. Mungkin saja nama Bambang bin Kevin. Haha, mana mungkin. Ah, gua ingat. Padahal gua gak ingat loh. Terus kenapa? Mungkin saja. Opsi kedua aja deh, guys. Terus kenapa? Ya gak apa-apa sih. Kan cuma beda nama panggilan aja. Iya. Eh, Layla. Iya. Kamu tahu gak? Tahu apa? Gak jadi deh. Hehehe, aneh. Setelah itu percakapan dengan si Layla berakhir. Ini adalah percobaan terakhir gua, guys. Gua akan coba sekali lagi. Iya tahu. Lalu gua pilih. Ah, gua inget. Apa dulu si Bambang ini pernah nyuri kotak amal? Waduh, parah bener lah orang. Masa sih, bro, baru tahu gue kalau ternyata orangnya gitu amat. Emang sih sifat seorang itu gak bisa dilihat dari covernya. Waduh, ngegosipin orang, guys, gue agak suka ini, guys. Jangan berbicara keburukan orang lain, bro. Jangan, lebih baik kalian berbicara kebaikannya saja. Asik. Ya juga sih, katanya si Bambang ini mantannya si Sela ya. Iya, Bambang diputusin katanya karena nafasnya bau. Gak pernah gosok gigi. Ternyata jorok banget orangnya. Iya, dan bla 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 bla. Waka waka bla 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 bla. Ha 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 bla 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 bla. Setelah itu kalian jadi teman gosip yang serasi. Waduh, parah bung. Yaudah deh, guys, gua gak tau lagi ngomong apa, guys. Menyerah, surrender. Yah, itulah, guys. Video dari itulah gameplay dari gua, guys. Gua emang enggak ada bakatnya untuk ya ngegombal gitu. Kalau ditanya soal gombal, ya skill gua kosong. Baiklah, terima kasih buat kalian semua sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di next video. Sampai jumpa. See you.